Sejak ku bertemu padamu, pikiranku telah terharu. Hanya kekanda yang akan dapat mengobatkan hatiku rindu. Salam guys, Muaz Malik di sini. So seperti yang dijanjikan, yes, hari ini korang boleh nampak, hari ini kita akan buat unboxing untuk sebuah smartphone terbaru daripada OnePlus, iaitu OnePlus 8T. Okey, jadi kotak yang dekat depan aku ni, ini kalau korang beli nanti korang tak dapatlah kotak macam ni kan. Takkanlah dibagi kotak sebesar ni kan. So kotak ni dia adalah media kit. So kalau korang boleh nampak warna dia merah cantik kan. Ultra Stop at Nothing. So tu dia punya tagline untuk OnePlus 8T kali ni lah. Jadi apa maksud Ultra Stop at Nothing ni? To be honest, aku pun tak pasti sebenarnya. Tapi apa yang aku faham lah, Stop at Nothing ni maknanya dia takkan berhenti atas apa-apa lah. Jadi bila Ultra Stop at Nothing, so maksudnya dia takkan berhenti untuk buat apa-apa secara ultra. Anyway, pergi mam. Aku pun malah nak fikir panjang. Jadi, okay, kalau kita pusing kotak ni ke belakang, korang boleh nampak lah dekat sini. Dia tulis sini media kit, OnePlus 8T, sama juga Ultra Stop at Nothing. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita buka lah. Kan? Nak buat apa lagi kan? Untuk akses kotak ni senang je. Dia just wipe je, buka macam ni. Okay, alright. And now, tibalah masanya untuk kita buka kotak ni. Dan untuk buka kotak ni, dia macam kita buka pintu kereta Lamborghini, kereta mahal-mahal jenis slide tu kan. So, untuk buka dia, korang akan, slide macam tu, dia terbuka macam ni lah. So, dekat sini korang akan nampak, dia tulis sini, hello. Dan kalau kita tarik dia ni keluar, okay, so yang ini, okay, yang ini adalah dia punya OnePlus Reviewer Guide. So dalam buku ni, dia macam bagi guidance lah tentang spesifikasi yang terdapat pada OnePlus 8T ni. So habis dekat buku ni, kita simpan balik. Ini pun kita angkat letak tepi. Jadi apa yang penting sekarang adalah dalam kotak ni lah. Dalam kotak ni korang akan nampak ada dua benda kat sini. Iaitu pertama dekat belah kiri ni ialah kotak OnePlus 8T tu sendiri. Dan kemudian dia ada bagi casing. Ini yang korang akan dapat. Bukan korang takkan dapat benda ni. Ini adalah media kit. So ini yang aku dapat lah. Jadi dia bagi dua case. Satu ialah case yang terbaru, iaitu Quantum Bumper Case. Dia ada macam lining-lining ni. Nanti kejap lagi kita akan cuba. Kemudian dia ada bagi satu juga casing Sandstone Bumper Case. Okay, Sandstone Bumper Case. So kita buka casing dia ni dulu lah. Jadi macam ni lah rupa casingnya. Okay, nampak. Alright, macam ni rupa casing dia. So yang ini dia punya case dia berbentuk, Dia style hard case, memang keras. And satu lagi pun dia hard case juga, tetap keras. Tapi bahagian belakang dia ni, dia ada texture sandstone lah. Yang mana memang benda ni, texture sandstone ni memang texture yang kita selalu nampak lah, yang digunakan pada device-device OnePlus dulu. Cuma berdasarkan pengalaman aku pada OnePlus Note dulu, aku memang tak berapa suka sangat yang casing sandstone ni. Sebab mula-mula korang pakai, memang dia nampak cantik lah. Tapi bila lama-lama korang dah pakai tu kan, korang pegang, nanti korang letak mana-mana, korang pegang lagi, dia akan mula nampak kekotoran lah daripada body dia ni. Dia akan tangkap kekotoran tu. So untuk pakai untuk sementara waktu okey, tapi bila pakai lama-lama dia jadi macam geli pula tengok kan. Untuk yang casing lagi satu ni, sebab dia baru, yang ini aku tak berapa tahu lagi lah, kena try dulu. And aku rasa untuk OnePlus 8T ni aku akan gunakan casing ni lah, sebab dia baru kan. Benda baru mesti best. Enough about casing. Casing kita letak tepi. Sekarang kita nak keluarkan OnePlus 8T ni dalam kotak. So now bila kita dah keluarkan kotak ni, dah tiba masa kita tutup kotak media kit yang besar tu dan letak ke tepi. Jadi beginilah rupanya kotak untuk OnePlus 8T. Kotak dia jenis memanjang, tak adalah tebal sangat. Dan model yang aku dapat ni ialah model 256GB internal dengan kapasiti RAM sebesar 12GB. And warna dia ialah warna aquamarine green. Yes! Aku memang suka warna aquamarine green ni sebab dia adalah warna baru yang diperkenalkan pada OnePlus 8T ni. And aku memang tak sabarlah nak try, nak rasa kan. Dia orang kata dia punya kaca belakang tu bila sentuh rasa macam apa tu yang OnePlus One punya back panel yang macam susu tu kan, jenis lembut bila pegang kan. So aku memang nak tahu, aku memang teringin nak tahu macam mana rasa dia tu, adakah sama ataupun tak. Jadi marilah kita umpil dia punya plastik ni. Jap. Oh, dia ada. Oh, kau tak payah pakai benda ni. Just tarik je. Dia tulis sini open. So, senang lah. Tarik lah. Okay. Alamak.
Mampulah. Alamak, bendanya tak kemas lah. Jadi mari kita buka kotak dia, okey? Alright. Oh, satu benda yang nice lah dekat sini macam korang nampak kan. Bila kita slide dia keluar, daripada bawah ni ada perkataan OnePlus. So, bila keluar tu, dia terus tu tulis kat sini 8T. So, macam dia benda yang simple, gesture yang simple tapi nampak kemas lah, nampak style lah. Okay, dah buka. Case ni kita letak macam ni. Kemas. So bila dah buka, korang akan nampak sini OnePlus. Tapi yang ini semua aku tak nak go through dulu. Aku memang jenis nak terus tengok dekat smartphone. Memang aku tak sabar nak sentuh smartphone tu dulu. Benda kat dalam ni, kejap lagi kita boleh tengok. Baik, kita keluarkan smartphone ni. Lawa, serius tu. Actually bila aku pegang ni, dia rasa compact tau sebenarnya. Dia tak rasa besar pun. And walaupun dalam video pelancaran, dia kata dia punya berat tu adalah 188 gram. Disebabkan dia punya saiz luaran dia ni, dia compact, dia rasa, dia terasa lah berat dia tu. Dia rasa solid lah. Jadi jom kita buka. Lawa. Serius lah warna ni. Dia tak sama macam warna untuk yang OnePlus Note yang warna biru tu kan, sebab dia memang ke arah biru. Jadi warna ni disebab warna dia adalah aquamarine green. So dia ada nampak warna biru, and then dia punya reflection tu adalah ke arah warna hijau. Memang nampak cantik. And okay, and untuk texture belakang dia, jom kita rasa sikit. Tak sama pun rasa macam OnePlus One warna putih yang milk tu. Yes, of course lah. Dia punya feeling bila korang pegang tu, dia memang smooth lah. Dia kaca kat belakang ni, Gorilla Glass 5. Dia memang rasa smooth. Tapi dia tak boleh nak mimic rasa feel yang sama, sentuhan yang sama dekat OnePlus One dulu tau. And kat sini aku macam sedikit kecewa. Sedikit kecewa. Tapi tak apalah, disebabkan dia punya colour ni cantik. So okey, aku okey saja. Jadi kalau kita tengok pada bahagian sekeliling smartphone, pada belah kanan terdapatnya power button, lepas tu dia ada alert slider, masih lagi ada alert slider ni. Kemudian pada belah kiri terdapatnya power button. Pada bahagian atas tak ada satu mic saja. Pada bahagian bawah terdapatnya speaker, kemudian USB C untuk pengecasan dan slot SIM. Dan slot SIM dia ni adalah slot SIM menyokong dua SIM, and korang tak boleh masukkan micro SD ke apa kan, memang dia tak support lah. Dan kemudian pada bahagian atas ni, dia punya kaca ni adalah Gorilla Glass 5. Pada bahagian belakang ni juga adalah Gorilla Glass 5. Dan korang juga boleh nampak yang mana dia punya kedudukan kamera pun dia dah lain. Kalau dulu dekat OnePlus 7T, dekat bahagian tengah. Kali ni untuk OnePlus 8T ni, dia dah pindah ke belah kiri smartphone. Dan kemudian dia punya kamera bump pun jenis nipis je. Dia tak tebal sangat. So, nice kat sini. Okay? Jadi, aku akan boot up device ni terlebih dahulu. Kita tekan on. Okay, dia dah boot up. Jadi, kita letak ke tepi kejap. Kita nak tengok apa lagi yang ada dalam kotak. So, aku letak dekat sini lah eh. Dekat benda ni, bila korang keluarkan dia, pertama korang akan dapat invitation letter. And dekat invitation letter ni juga, dia ada bagi SIM tool injector. Jom kita tengok jap. So, ini adalah merupakan kata-kata aluan daripada founder and CEO of OnePlus, iaitu Pete Lau. Kemudian korang dapat quick start guide. Lepas tu, tabur benda tak ni. Highest SAR value. Korang dapat stiker. Stiker OnePlus. Ada banyak stiker yang diberikan. And kemudian korang dapat safety information punya pamphlet ni lah. Okay. Settle bab ni. Kemudian kita tengok juga apa yang ada dalam kotak. Pertama korang akan dapat satu casing percuma. And casing ni dia lain sikit. Dia ada perkataan never settle dalam bentuk frosted. And casing silikon ni pun dia jenis nipis lah. And oh, pada bahagian tepi ni pun frosted juga. So memang nice. Kejap lagi kita akan test pasang dekat OnePlus 8 ni. Okay. Kemudian korang juga akan dapat kepala charger, iaitu adapter 65W, yang mana menurut OnePlus, kalau korang gunakan adapter ni, dia akan ambil masa selama dalam 39 minit je untuk full charge OnePlus 8 ni. Dan kemudian kalau korang perasan, dia punya port ni adalah port jenis Type-C. So ini bermakna kabel dia ni pun sekarang adalah jenis Type-C to Type-C. And apa yang aku perasan, dia punya kabel ni dia macam dia sedikit tebal lah kalau nak banding dengan kabel yang dulu. So itu sajalah dalam kotak. Alhamdulillah tahu ni masih lagi ada adapter dalam kotak kan. So aku sebenarnya tak tahulah kan, kalau tahun 2021 nanti
nanti ke 2022 nanti ke kan, smartphone maker lain semua dah takkan ada bagi adapter dalam kotak ke apa kan. Hopefully benda tu takkan terjadi. Hopefully ini adalah satu-satunya perangai yang dibawa oleh sebuah company yang besar tu yang takkan diikuti oleh manufacturer lain. But kalau berdasarkan history kan, dulu-dulu company tu dia pergi buang audio jack, semua manufacturer keluar dia pergi buang audio jack kan. Company tu start buat notch, semua company buat notch kan. So aku harap benda ni tak diikuti, sebab benda ni bagi aku memang sangat penting. Buat apa kalau dia bagi smartphone tu untuk support fast charging tapi dalam kotak dia tak bagi fast charger kan. So itulah, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Apa pendapat korang tentang movement ni kan? Adakah bagus ataupun tak sebenarnya? Serius tu, warna ni memang nampak cantik gila. Dia nampak macam OnePlus cuba untuk memberikan warna-warna yang boleh memberikan satu identiti lah untuk dia punya siri OnePlus 8 ni. And benda ni, movement ni aku suka. Yang ni aku sokong. So far untuk setup untuk dia punya fingerprint ni, bila korang tekan tu dia akan ada haptic vibration tu tau. And dia punya haptic vibration dia memang satisfying, memang sedap. Akhirnya kita berjaya boot up device ni. Yes, nice. Aku tak tahu lah korang perasan ke tak, tapi aku dah nampak lah yang mana untuk kali ni, untuk OnePlus 8 kali ni, dia punya dagu dekat bawah ni dah memang totally nipis lah. Dia dah nampak lebih kurang ke arah bezel-less tau sebenarnya. Which is benda ni nice lah. And satu lagi, of course lah, benda yang paling ketara sekali, korang akan nampak yang mana dia punya UI pun dah lain sikit. Korang takkan nampak perbezaan yang ketara dekat UI luar dia. So bila swipe macam ni, still sama juga. Kemudian bila korang swipe daripada atas ke bawah pun, dia sama juga. Nampak lebih kurang sama, memang typical OnePlus lah. Oh, okay, ini lain, ini nampak cantik. Tapi mostly apa yang korang akan perasan, dia punya UI ni ada perubahan sikit lah. Terutama perubahan ni korang akan nampak dekat dia punya sistem app lah. Bila korang pergi dekat setting kan, korang boleh nampak dia macam ada gap kosong dekat sini. Jadi ini adalah feature terbaru yang terdapat pada Oxygen 11. Dan OnePlus 8 ni adalah merupakan antara device terawal yang didatangkan dengan penggunaan Android 11. Dan by default juga, once bila korang boot up je, dia memang dah terus screen dia tu pada kadar refresh rate 120Hz. Dan dekat sini, bila korang masuk dalam, terdapat dua setting yang korang boleh pilih, sama ada korang boleh pakai 120Hz ataupun 60Hz, kalau korang nak jimatkan bateri lah. Tapi bila dia dah bagi 120Hz ni, kita pakai je lah 120Hz kan. Lagi best, lagi smooth bila scrolling around dekat dalam dia punya UI tu. Dari segi spesifikasi dalaman pula, OnePlus 8 ni didatangkan dengan penggunaan chipset daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 865. Kemudian dia punya capacity RAM dia ialah 12GB, internal storage dia ialah 256GB. Kemudian dia menggunakan jenis storage UFS 3.1. Dan last sekali, ianya didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 4500 mAh. Pada bahagian belakang ni pula, korang boleh nampak yang mana ianya didatangkan dengan 4 setup kamera, iaitu pertama ialah kamera 48MP f1.7, kemudian kamera ultrawide 16MP, kamera makro 5MP dan kamera monochrome 2MP. Satu persoalan yang bermain dekat minda aku untuk kamera 48MP dia ni, kamera dia ni, dia punya sensor dia tu adalah sensor yang sama yang digunakan pada OnePlus 7T, iaitu IMX586. Sebab kalau untuk sensor yang baru ialah IMX686 64MP. Jadi dekat sini aku boleh nampak lah OnePlus dia menggunakan sensor yang agak lama, yang dah lama ada dekat dalam pasaran sekarang. Maybe dia untuk dia punya sebab dia tu adalah untuk jimatkan kos lah kot kan. And kemudian last kali, dia didatangkan dengan kamera selfie dot display ni bersaiz 16MP f2.4. Untuk kamera ni, yang ini kena tunggu full review aku nantilah. Bagi aku pakai, aku akan test cukup-cukup. Tengok dia punya HDR mode dia semua sama ada okey ataupun tak. So kalau korang nak tahu macam mana kualiti gambar tu, kena tunggu full review aku nanti, okay? Jadi sebelum kita berpisah, aku nak test something lah. Ni sajalah. Sebenarnya unboxing dah habis dah. Kita nak tengok dia punya kelajuan fingerprint dia yang aku dah daftar tadi tu. Adakah dia punya in-display fingerprint scanner dia ni sama laju dengan OnePlus 7T? Aku hope dia sama laju lah dengan OnePlus 7T kan, ataupun lebih baik lah. Sebab kalau dia downgrade kat sini, aduh, memang sedih kan. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Aku boleh kata dia memang laju untuk unlock device ni. Cuma korang akan nampak dia macam sedikit lambat disebabkan animation dia tu kan. Bila korang unlock tu kan, kan dia ada macam animation tu, which is nice lah dia punya animation dia ni. Tapi dia nampak kurang snappy lah daripada OnePlus 7T. Kemudian kita akan test dia punya speaker pula. Sebab OnePlus 8T ni dia didatangkan dengan setup stereo speaker. So satu tu fire dekat bahagian earpiece, satu lagi dia fire dekat bahagian bawah ni. Jadi lagu apa yang kita boleh try? Okay, kalau Afiq selalu test lagu Stronger,
aku nak test lagu mono D, okey? Aku akan letakkan pada volume maksimum eh. Okay, speaker dia ni kalau korang letak pada volume yang paling tinggi, dia memang akan bingit. Dia punya bingit tu bukan dekat bahagian bawah tapi bingit dekat bahagian atas ni. Tapi bila korang turunkan pada 80% contohnya, 80-70% dia punya volume tu, dia punya bunyi tu dia tak ada bingit lagi dah. Ha, dia dah just okay je. Tapi dari segi audio quality pula, bagi aku dia punya bunyi dia biasa je lah. Ha, dia stereo speaker lah. Tapi dia bukan stereo speaker yang teruk. Ha, macam mana tu? Ha, korang fikirlah sendiri. Okay? So, habis dah kita test pasal smartphone ni. Ha, untuk lebih lanjut nanti aku akan review dekat, aku akan buat video untuk full review nanti. Semua benda yang kau nak tahu pasal phone ni bagus ke tak, dalam full review nanti aku akan cerita. Jadi, okay. Oh, aku lupa nak test dia punya casing kan. So, kita akan try casing yang paling aku tak berapa nak suka dulu, iaitu Sandstone Cyan ni. Ha, kalau masuk, ha, macam ni lah rupa dia. Dia protect korang punya kamera belakang, dia protect juga skrin hadapan. Kemudian untuk yang dia punya clip case ni pula, ha, dia jenis lembik. And dari segi protection pun, dia protect untuk lens kamera and dia protect juga untuk skrin hadapan. Dan last sekali, untuk casing Cyborg yang baru ni, okay, yang ini aku akan guna untuk sepanjang review ni. Yes. Okey, memang nampak style. Dia nampak sedikit ranggi lah kan. Dia nampak macam over sikit lah. Ha, tapi dia punya casing memang nampak cantik sebab dia macam ada 2D design dekat belakang bahagian dia punya lining ni. Satu dekat bahagian luar, lepas satu lagi ada dekat bahagian dalam, dekat bahagian belakang case ni. Ha, so, dia nampak macam 2D. And dari segi protection pun sama juga. Dia protect lens and dia protect juga untuk skrin hadapan. So, bila letak macam ni, ah, dia tak adalah calar kan. Ha, so macam itulah rupa dia. So overall untuk unboxing ni, aku berpuas hati dengan skrin dia. Aku nampaklah di mana dia ada bagi upgrade untuk dia punya skrin hadapan ni, sebab dia punya dagu ni memang makin nipis. Ha, dia betul-betul dah macam hujung dah kan. Dia nampak symmetrical lah dengan bahagian atas. Kemudian aku suka juga dia didatangkan dengan single punch hole camera je. Maknanya dia bukan kamera yang dual selfie camera yang ada ultra wide lepas tu bentuk kapsul kan, yang memang semak lah dekat mata aku. So, benda ni memang aku suka. Dari segi dia punya UI pula, perubahan UI daripada Oxygen OS 10.5 ke Oxygen OS 11 ni, dia tak nampak terlampau drastik sangat. Overall, aku nampak okay je. Dan aku rasa tu je lah. Kena tunggulah nanti untuk launching dekat Malaysia nanti. Tak silap aku, pada 22 Oktober ni, dia akan launch dekat Malaysia. And pada masa tu, baru kita boleh tahu harga jualan dia berapa, varian mana yang akan masuk, warna apa yang akan masuk dekat pasaran Malaysia ni. Jadi guys, sampai di sini saja kita punya video unboxing untuk OnePlus 8T ni, sebuah lagi smartphone terbaru daripada OnePlus yang ditargetkan untuk berada di tengah-tengah kan, macam anak tiri kan. Sebab di belah kanan dia ada OnePlus 8 Pro, kemudian pada belah kiri terdapatnya OnePlus Note. So dia dekat tengah-tengah. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kalau korang belum tengok lagi video reaksi aku untuk majlis pelancaran OnePlus 8T ni yang global launching tu, aku akan letak link pada penghujung video ni, korang boleh tengok. And aku rasa sampai situ je lah. Kita tunggulah nanti video full review untuk OnePlus 8T ni, okay? Maka kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.